Halo guys, jumpa lagi dengan Aris Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di Masjid Al-Ikhlas RW 19. Dan kita akan tanya langsung kepada panitia, ketua panitia ya, ketua panitia kurban. Assalamualaikum Pak Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. Bisa memperkenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya Mai Kamarudin. Saya pengurus dan juga ketua Idul Adha tahun ini di Masjid Al-Ikhlas 19 Kelapa Gading. Iya. Saya lihat hari ini sedang ada persiapan-persiapan ya Pak ya untuk nanti. Kalau persiapan untuk kurban nanti selain sekarang tadi lagi bikin apa namanya air ya buat pembuangan hewan apa namanya kotoran kurban. Apalagi Pak hari ini kegiatannya? Hari ini mungkin membersihkan area masjid ya karena untuk area sholat di Dilaka dan juga persiapan untuk penyembelihan kurban ya. Pembuatan patok mungkin dari apa namanya penempatan hewan kurban sebelah mananya. Ya. Nanti kita akan persiapan hari ini karena mungkin karena waktu juga sudah kurang lebih 5 hari lagi ya. Ya. Mendekati Idul Adha jadi tidak ada waktu lagi ya. Untuk kerja bakti kembali gitu. Iya. Oh ya, di Masjid RW 19 hewan kurban sudah berapa yang terdaftar? Alhamdulillah. Untuk yang terdaftar sekarang udah ada sapi 4. Ya, sapi 4 dan ada kurang lebih nanti ada menjelang satu lagi sapi, berarti ada 5 sapi lagi. 5 sapi. Untuk kambing mungkin ada? Kambing baru terdaftar kurang lebih 3. Ada 3. Nanti seperti biasa kok kambing itu menyusul pas sebelum hari akhir. Biasanya seperti itu ya Pak. Banyak ya. Bergerombol ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah kita tahu ada aja gitu. Baik, Pak Mai, waktunya terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Kita sampaikan, kita tanya lagi ke Ustadz Deso. Ustadz Deso, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sepertinya sedang menghitung uang nih. Ya, ini uang untuk apa ini? Alhamdulillah ini untuk sapi yang kelima. Pemotongan hewan kurban besok tanggal 31, alhamdulillah kita udah ada kolektif satu itu 5 ekor sapi. Alhamdulillah untuk hari ini mungkin penyerahan dari yang tadinya dan daripada hewan kurban kepada panitia untuk kita pembayaran untuk penyelesaian kepada ekor sapinya. Oh gitu ya. Jadi sekarang transaksi langsung ya, cash ya? Betul Pak, karena cash kita cash yang nanti akan langsung kita serahkan kepada yang pemilik sapi. Tapi nanti yang kemudian nanti sapi itu akan dikirim nanti pas H-1 langsung. H-1 dikirim? Betul sapinya. Pak. Betul, oke. Okay. Alhamdulillah mungkin ada yang nominal untuk uangnya 3 juta sampai 3 juta setengah. Tahap. Ya, dan kebetulan di kita pun ada tabungan kurban, gitu, tabungan kurban yang dikelola oleh DKM kita Masjid Al-Ikhlas itu setiap bulannya ya dikumpulkan semua. Jadi kebanyakan ini yang tabung kolektif ya, kolektif. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan transaksinya dilanjutkan. Ya, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bapak Tarno sedang mengerjakan proses pembendungan air dulu ya. Yang gunanya nanti untuk membuang kotoran-kotoran daripada kurban. Oke. Ini masih iseng nih. Ya. Oke, dilanjutkan ya. Nah, seperti ini guys. Kita membendung dulu saluran kali ini supaya nanti mendapatkan air dan nantinya akan besar ya, mengalir ke sana. Kita lihat dulu guys. Ya nanti. Oke guys, bendungan sementara sudah kita buat. Tapi belum hari, belum selesai karena belum hari hanya ya. Kami pada cuti kayaknya pak. Nanti ini bangunnya sementara guys, hanya untuk pembuangan kotoran hewan kurban aja. Dan nanti kita akan bongkar lagi. Ada saya. Seperti ini. Pakai ini, pakai tarikan ya. Ya. Apa mas? Ayo mas. Jadi ini rencananya. Iya. Alat buat nurunin jeroan yang udah kita potong. Ya. Sini kita ember. Bawa ke sini kita kerek bolehnya. Di sana lah kita akan mencuci. Di sini ya. Tempat cuci jeroan hewan kurban tersebut. Iya. Nah itu fungsinya bendungan kita ini untuk supaya cepat mengalir ya airnya ya. Airnya biar deras. Sementara aliran air kita tutup di atas supaya kita karena untuk proses pembuatan pencucian ini ya nanti setelah hari ya pintu air baru akan dibuka sehingga aliran air deras dan jernih. Yes, ya. Terima kasih Mas Rendy. Oke. Dan semangat terus ya. Oke, siap.